beberapa hari yang kok beberapa hari beberapa minggu yang lalu, jadi ini jauh dari dari sebelum terjadi apa ya kasus MK Smart dan segala macam. Jadi gini, beberapa bulan yang lalu, bulan lalu kayaknya omku, aku lagi di rumah omku, di rumah pamanku gitu. Pamanku dokter bukan hakim by the way. Itu pamanku ngomong gini, dia kebetulan habis nonton aku di salah satu acara di stasiun TV lah ya gitu. Terus dia bilang gini, tapi tau gak satu hal yang aku syukurin tuh apa? Apa om? Bahwa bapakmu tuh jadi presiden gak lama-lama. Hah? Kok kesannya, kedengarannya gak enak ya om ya gitu. Maksudnya apa om? Gitu. Terus dia bilang, iya soalnya kita gak tahu kita akan berubah kayak apa kalau lama. Kekuasaan itu bisa mengubah kita kapan aja. Seperti apa yang kita nggak tahu bentuknya. Gitu. Semakin lama kekuasaan itu kita nikmati, perubahan itu akan semakin kayak akan semakin mudah kita berubah. Gitu. Jadi aku bersyukur banget. Tapi karena itu beberapa bulan yang lalu aku cuma manggut-manggut. Mungkin kalau hari ini ngomongnya aku akan bilang, aku juga bersyukur om dokter. Bukan hakim. Itu aja.